Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, inilah dokumentasi vlog saya yang berisi tentang kegiatan saya setiap hari. Ada kegiatan terutama saya di proyek, tapi di sela-sela kegiatan itu saya mencoba mencari kesibukan yang bermanfaat, yaitu membuat budidaya ikan, pertanian. Saya banyak belajar di YouTube mengenai aquaponik, hidroponik, atau apapun hal-hal yang baru. Saya sangat tertarik sekali. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi siapa saja yang melihat. Terima kasih. Bagi kawan-kawan, saatnya mengantar sarapan di sawah yang lagi belajar jarak jauh di kamarnya. Oke, kita mau kasih adik sarapan dulu ya. Selamat pagi kawan-kawan, saatnya kita kasih makan anak buah lele. Oke, kayaknya ini mesti dikontrol. Sudah ada yang lubang-lubang. Kemungkinan sudah ada ulat di bawahnya. Kita cek aja ya. Harus ngecek dalamnya satu persatu sih. Contoh, nah, udah ada ulatnya nih. Kalau nggak kita ambil ini bisa tambah banyak ulatnya dan tambah besar. Yang bekas sudah dimakan ulat. Udah ini lubang-lubang. Dia bersembunyi di balik daun ya, daun-daun. Kalau daunnya yang melengkung seperti ini ya. Ini menjadi kita. Cucuk ya. Dia makan daun-daun pucuk dari oke. Ini sudah tumbuh kembangnya. Guys, kemudian kita sudah cari
ulat kemakan daun di tanaman saya melon. Cuman ini ada satu melon saya yang keriting ujungnya. Apakah gerangan yang terjadi? Nanti saya mau cari informasinya di YouTube. Kawan, ini saya sudah diperoleh dia orang bahkan pasang koral sikat. Namanya koral sikat ya, Pak? Iya. Koral sikat. Untuk bulatnya nanti anu, Pak. Oh, enggak pas ini enggak. Ini enggak kena ya. Potong dikit. Oh, nanti terakhir potong ya. Nah, besi di rumah kan ada. Itu kenapa kecil? Gede ini aja lah. Hah? Bukan itunya pipa yang itu. Hah? Enggak bisa gede. Kenapa? Pipa itu yang masuk hujan kecil, Mas. Di bawahnya berapa sih? 2 R. Di bawahnya 2 R. Dan kering. Ayo. Sebelah kono rapek kesan, Mas. Halo, selamat pagi, Pak Endang. Ya, selamat siang, Pak. Pak, semen itu pakai aja, Pak. Ya, pakai aja itu. Nanti keras kalau enggak. Kirakan sudah. Petengnya nempel, udah bisa diambil, patah. Ini apa? Pantatnya pulang, udah bisa diambil. Jadi mau nambah penambahan lampu taman, paling hanya butuh beberapa meter kuat. Udah bawa aja dulu. Ini Pak Ahmad lagi masang anu. Silakannya. Masang scaffolding, masang lampu. Kawan-kawan, saya lagi menikmati kolak pisang yang dibikin istriku dan saya tambah batu es. Enak banget. Nyami. Ini sementara anak saya lagi bikin apa tadi, Wak? Salwa ini kelas 6 tapi udah pinter masak, dia lihat dari YouTube. Apaan ya, Dek? Namanya apa? Gak ada namanya. Malam, kawan-kawan, saatnya kita kasih makan lele. Tapi ingat, waktu kasih makan harus segera lari. Terima kasih.
beberapa opsi, bisa lele atau patin atau nila. Oke, kita kasih ke kolam nila. Nila udah pada menunggu untuk dapat makan. Ya udah berbaris. Dia berada di pancoran, dia berbaris di pancoran. Senang sekali. Makannya, ayo mulutnya mengangkat seperti itu. Oke, mulanya sudah lumayan jinak. Jadi ini kita mau kontrol penyiraman irigasi tetes saya sudah lumayan bagus. Dan mungkin besok ada melakukan pemotongan atau pruning pada batang-batang melon ya. Ini kita mau lilitkan lagi supaya bagus saja. Lurus di jalurnya. Oke, kalau gitu. Ini penyemaian saya, ini terong bulat ya. Terong bulat yang untuk lalap itu sudah mulai tumbuh kecambahnya. Ini pokcai, selada merah. Selada merah banyak yang enggak hidup ya. Bayam hidup. Kalau sudah daunnya ini mungkin besok sebagian bisa kita pindahin ke pipa aquaponik. Oke, terima kasih. Sudah cukup. Besok waktu kita mau lanjut di aktivitas yang lain. Oke, terima kasih guys sudah mengikuti